siang ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman Krimsus yang sempat teman-teman menanyakan tentang penangkapan mengamankan seseorang inisialnya adalah Dr. RL tadi malam. Kemarin. Jadi saya sampaikan bahwa ke teman-teman semuanya sudah berdasarkan dengan adanya satu laporan polisi tertanggal 9 kemarin. Ya, tertanggal 9 kemarin adanya seseorang yang melakukan kegiatan illegal access, kemudian juga menghilangkan barang bukti. Ya, menghilangkan barang bukti. Mungkin teman-teman semua tahu bulan 12 yang lalu ada laporan seseorang inisialnya K ke Polda Metro Jaya melaporkan seseorang, terlapornya adalah Dr. RL ya, ke sini melaporkan tentang pencemaran nama baik si pelapor ya, di dalam salah satu akun @dr_richard_lee pada saat itu, di mana pelapor tidak menerima adanya cuitan daripada saudara RL di dalam akunnya, kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman cyber. Pada saat itu sudah memeriksa pelapor maupun terlapor dan juga beberapa saksi-saksi ahli yang kita ke pemeriksaan, klarifikasi pada saat itu. Bahkan dari pihak penyidik pun sudah melakukan mediasi. Mediasi antara pelapor dan terlapor, karena ini adalah pencemaran nama baik di media sosial yang ada. Kita sudah pertemukan, kemudian berlanjut sampai dengan naik ke penyidikan, karena belum ada ketemu sepakat pada saat itu. Kemudian kita upayakan lagi untuk melakukan mediasi. Ya, kita lakukan mediasi lagi, tetapi dengan alasan dari pelapor dan terlapor pada saat itu adalah situasi pandemi COVID-19. Sehingga beberapa kali pertemuan, bahkan dua kali kita rencanakan ya, sudah. Tiga kali pada saat yang pada saat penyidikan. Waktu penyidikan sudah pernah ketemu. Tapi tidak ada kesepakatan. Kemudian pada naik penyidikan juga kami upayakan lagi untuk dimediasi lagi, tetapi karena alasan yang COVID ya sampaikan tadi, sehingga ini berlanjut berjalan penyidikan dengan barang bukti pada saat itu adalah handphone daripada terlapor, karena di situ ada akun yang menyebutkan sesuatu yang kemudian pelapor tidak menerima. Ya, tanggal 9 kemarin ya, berdasarkan hasil penyelidikan, barang bukti yang ada di penyidik Krimsus Polda Metro Jaya adanya satu illegal akses di akun yang sudah menjadi barang bukti dari pihak penyidik berdasarkan penyitaan dari sobat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat itu ya, tertanggal 8 Juni yang lalu 2021, ini terjadi illegal access dan juga pencurian ya, oleh seseorang. Saya katakan oleh seseorang, kemudian dilakukan penyidikan, penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan illegal akses dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyidik ini dilakukan sendiri oleh saudara RL. Ya, dilakukan sendiri oleh saudara RL. Ini hasil pendalaman yang kita lakukan. Kan profiling semua, ternyata yang melakukannya adalah saudara RL sendiri. Seperti apa? Nah ini. Biar kita ini kan. Loh ini Mas. Ini tolong diangkatin lagi. Padahal ini kan barang bukti yang enggak boleh sama sekali dulu. Ini yang dia mainkan. Ya?
ini masih barang bukti. Sama saya tadi berandai, kalau ada rumah di polis lain, itu tidak boleh sama sekali orang masuk ke dalam untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada. Sama dengan ini. Ini yang dilakukan oleh tersangka RL. Kemudian inilah yang kemudian kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Sudah dilakukan sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Jadi pada saat dia posting itu, inilah baju yang dia gunakan. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi semuanya. Termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan-percakapannya. Padahal ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan-postingan di akunnya. Oke, teman-teman semua, cukup ya. Terima kasih.